Ya, selamat datang di Starlogy.com. Kali ini kita akan membahas mengenai jam tangan Expedition E6608MC yang varian versi tali kanvas, kanvas leather. Berikut detailnya. Ini adalah crownnya, dan varian warna yang saya gunakan kali ini dengan strap kanvas berwarna hijau army dan dengan dialnya hitam, dengan sub dialnya hijau army juga, dan jarumnya, handsnya ini berwarna kuning. Kita bisa lihat di bezelnya sini, ini juga berwarna hitam. Lalu ada list warna rose gold, ada garis list ini warnanya rose gold. Dan ini adalah strapnya, kanvas. Dan jika kita balik di sininya, ini adalah leather dari kulit. Jadi meskipun dari tampilan atasnya, dari tampaknya kelihatan ini adalah kanvas, namun di baliknya yang menempel ke tangan kita ini adalah dari kulit, karena mungkin apa bagi-bagi sebagian bagi banyak orang, mereka mungkin di pergelangan tangannya lebih nyaman jika menggunakan kulit ketimbang tali kanvas. Mungkin akan menyebabkan sedikit gatal kalau misalkan di belakangnya ini kanvas juga. Ya, dan sekarang kita akan bahas mengenai fungsi apa saja yang terdapat pada jam Expedition E6608MC ini. Anda bisa lihat di krono sebelah kiri yang saat ini sedang berjalan. Ini adalah jarum untuk detik waktu. Dan Anda lihat jarum panjang yang diam di tengah ini adalah untuk detik stopwatch. Jadi untuk menunjukkan stopwatch per detik, jarum ini akan bergerak, akan berjalan saat kita menyalakan stopwatchnya. Sekarang coba kita nyalakan stopwatchnya dengan cara menekan tombol kanan atas ini, di mana tombol kanan atas ini berguna untuk men-start dan men-stop stopwatch. Sekarang kita coba tekan, kita start. Anda lihat jarum panjang yang tadi di tengah saat ini sedang bergerak. Ini adalah detik stopwatch. Dan Anda lihat di krono atas ini yang saat ini berputar lebih lebih cepat. Ini adalah untuk menunjukkan 1/10 second stopwatch atau 1/10 detik stopwatch. Dan Anda lihat di krono yang bawah ini adalah untuk menunjukkan stopwatch per menit dan stopwatch per jam. Jadi di krono bawah ini ada dua jarum, jarum panjang dan jarum pendek, di mana jarum panjangnya untuk menunjukkan stopwatch per menit dan jarum pendeknya untuk menunjukkan stopwatch per jam. Jadi apabila stopwatch telah berjalan selama 1 menit, maka jarum panjang di krono bawah ini akan menunjukkan ke posisi 1. Dan apabila stopwatch sudah berjalan selama 1 jam, maka jarum kecil yang ada di krono bawah ini akan menunjukkan di posisi 1. Anda bisa lihat barusan stopwatch sudah berjalan 1 menit dan jarum panjang yang ada di krono bawah ini
menunjukkan di posisi 1, berarti sudah 1 menit stopwatch berjalan. Sekarang kita coba stop dengan cara menekan tombol kanan atas ini lagi, kita stop. Lalu kita reset. Untuk mereset, tekan tombol kanan bawah ini. Ini adalah untuk mereset stopwatch-nya. Kita coba tekan. Seperti yang saya bilang tadi, Anda bisa lihat di krono bawah ini ada jarum panjang dan jarum pendek. Lalu bagaimana caranya untuk men-setting tanggal yang ada di posisi jarum posisi jam 3 itu? Mungkin kurang terlihat. Ya, di sini ada tanggal di posisi pukul 3 ini ada tanggal, dan untuk men-setting tanggal kita cukup menarik crown ini sekali. Kita tarik keluar sekali. Lalu kita putar ke atas. Kita putar-putar terus ke atas hingga tanggal yang sesuai. Anda bisa lihat tanggalnya berpindah-pindah. 8, 9, 10, 11, 12. Dan untuk men-setting waktunya, kita tarik lagi sekali tombol crown ini. Kita tarik sekali lagi. Lalu kita setting jamnya. Sampai waktu yang sesuai. Setelah selesai men-setting tanggal dan men-setting waktu, kita tekan kembali crown ini ke posisi semula, kita masukkan lagi. Ya, dan saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video produk starlogy.com berikutnya. Terima kasih.